الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، para hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, segala bentuk pujian kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di acara yang mulia ini, rumah Allah Azza wa Jalla, pada acara menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau rela bercucuran darah hanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid la ilaha illallah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan mengisi kajian kita pada pagi hari ini Syekh Dr. Abdul Hasan Ali bin Jadullah Al-Misri hafizallahu taala dengan judul La Tahzan Innallaha Ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan adapun tertib muhadarah pada kali ini yang pertama adalah mukaddimah yang sedang berlangsung, kemudian penyampaian materi dari syekh kita, yang kemudian sesi selanjutnya sesi tanya jawab, dan insyaallah kita akan membuka sesi tanya jawab nanti di akhir muhadarah. Dan insyaallah kita juga menyediakan beberapa hadiah untuk ikhwan atau akhwat yang bisa menjawab pertanyaan dari syekh. Dan untuk tidak memperpanjang pembicaraan, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada syekh. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني dan أخواتي yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah Azza wa Jal ada dua jenis. Ada kebersamaan secara umum untuk semua makhluk, dan ada kebersamaan Allah Azza wa Jal yang secara khusus spesial untuk para nabi dan para rasul dan para orang-orang yang beriman. Adapun yang secara umum, banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi dan semua sesuatu itu akan terjadi dengan takdir dan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau wahai Muhammad berhatikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalatha, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah
yang keimbatnya atau lima orang melainkan dialah yang keenamnya wala akthar min dhalika wala aqall min dhalika wala akthar, dan tidak ada yang lebih kurang atau lebih banyak daripada itu kecuali dialah yang bersama mereka di manapun mereka berada. Dialah bersama mereka di manapun mereka berada. Bersama mereka dengan ilmunya, takdirnya, hikmahnya, subhanahu jalla jalal wa taqaddasat asma'u. Ini ikhwani fillah, kebersamaan Allah azza wa jal yang secara umum. Adapun kita pada saat ini ingin membahas tentang kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala yang secara khusus untuk para nabi dan para rasul, untuk para orang-orang yang beriman dengan bentuk berturunan, dukunan, kecintaan, binarahan, binjagaan, berhatian dan bantuan. Ini artinya kebersamaan Allah Azza wa Jal untuk para wali dan para nabi dan para rasul sallallahu wa sallam wa barak ala anbiya'illahi wa rasulihi wa radiyallahu anil awliya' wa ja'alani wa iyaakum minhum bimannihi wa karamihi wa judihi wa lutfihi subhanahu jalla jalaluh. Ikhwani fillah, ketika kita merenungkan dalam kisah para nabi dan para rasul, pasti kita akan keluar dengan mengambil faedah besar sekali. Faedah itu bagaimana para nabi dan para rasul sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Daripada kebersamaan kita dengan apa-apa yang kita megang atau melihat. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, bagaimana kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka. Bagaimana taufik Allah kepada mereka. Bagaimana memelihara Allah kepada mereka. Bagaimana Allah membela mereka, menjaga mereka. Subhanahu jalla jalal wa taqaddas asma'. Sebagaimana ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam untuk mendahwati Fir'aun. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun takut, rasa khawatir. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Mereka berdua berkata, ya Tuhan kami, kami takut, rasa khawatir Fir'aun akan menyiksa kami atau dia akan semina-mina terhadap kami. Apa jawab Allah Azza wa Jal? Ketakutan mereka, khawatir mereka terhadap Fir'aun ini sesuatu normal, biasa. Karena Fir'aun ini orang yang sangat zalim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Qala la takhafa. Janganlah kalian berdua takut. Kenapa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Apa artinya asma' wa ara? Aku mendengar kalian, aku melihat kalian, artinya aku menjaga kalian, membela kalian, memelihara kalian, beri taufik kepada kalian, menjaga hati kalian, menjaga lidah kalian, menjaga agama kalian. Yang memiliki dunia dan akhirat hanya Allah. Yang memiliki hatimu dan jiwamu hanya Allah. Ketika kamu benar-benar bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan sesuai dengan harapanmu dan angan menu kepadanya subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita ikhwani fillah hanya bersandar kepada hafalan kita,
كسر سدان كيتا أتو كبنت ران كيتا والعياذ بالله كبادة هرطة كيتا كبادة أنا كيتا ككواسة أن كيتا باستي كيتا أكن كلا. الله برفرمان إني عند ظن عبدي بي هاكو سوسواي دينان برسانكا همباكو ترهدبكو. Jika engkau bersangka kepada Allah dengan baik, maka Allah akan begitu bagimu. Jika engkau bersangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan begitu bagimu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ikhwani fillah, kita belajar aqidah, belajar tauhid, belajar iman. Untuk apa ikhwani fillah? Supaya ini semuanya akan dimunsul pada saat yang sangat susah, saat yang kita di dalamnya sangat sulit, saat ujian, saat ini ikhwani fillah dimuncul rasa iman, rasa aqidah, rasa tauhid, rasa percaya, rasa takut, rasa yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya kita belajar aqidah atau tauhid atau iman supaya kita akan di kanan, kemudian kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, bersandar kepada Allah akan di kiri wal'iyadu billah. Tidak. Tidak ikhwani fillah. Yang terjadi pada saat itu, Musa alaihi salatu wassalam dan Harun alaihi salatu wassalam mereka bertikat kuat untuk mendakwahi Fir'aun dan ahli Fir'aun. Dan rasa ini, rasa berjaya terhadap Allah Azza wa Jal, kepada Allah, yakin kepada Allah, muncul saat Fir'aun menkejar Musa dan kaum Musa. Saat Musa dan kaum Musa keluar dari Mesir, mereka kabur dari kejaran Fir'aun, maka kaum Musa berkata kepada Musa, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kami benar-benar akan disusul. Lamudrakun. Artinya, kematian di hadapan mereka, kematian di belakang mereka, tidak ada jalan untuk mereka kabur atau sembunyi dari kejaran Fir'aun. Di depan mereka adalah laut. Di belakang mereka adalah musuh yang paling niat Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi, ikhwani fillah? Pada saat yang paling sulit bagi Nabi Musa dan Harun dan kaum Israel, yang terjadi ikhwani fillah, kebersamaan Allah Azza wa Jal dimuncul, dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada saat itu Nabi Musa berkata dengan lidah, dengan iman yang tinggi, kalla, sekali-kali tidak, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhanku bersamaku akan beri petunjuk kepadaku. Allahu Akbar. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Allah sebelumnya berfirman apa untuk Musa? Innani ma'akuma. Aku bersama kalian berdua. Aku melihat dan aku mendengar. Pada saat yang sulit ini, Musa tidak melupakan janji Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Musa menjawab, kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, Tuhan kami bersama, Tuhan aku bersamaku akan beri petunjuk kepadaku. Allahu Akbar. Dan sudah terjadi apa yang kalian semua mengetahui. Ikhwani, ketika kita bersayang kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada beratan untuk semua dunia dan segala-galanya di mata kita atau di hati kita. Semua dunia di dalam genggaman Allah Azza wa Jal, di antara kun fayakun. Semua takdir melalui takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua apa yang terjadi, sudah terjadi. Semua kerana takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Janganlah engkau bersedih hati kerana Allah bersama kita jika kita orang yang beriman. Ini syaratnya. Ini kebersamaan Allah secara khusus.
Ini taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keberkahan Allah tabaraka wa ta'ala untukmu. Ini berturunan Allah, berlindungan Allah tabaraka wa ta'ala untukmu. Ayolah, jadi syarat-syarat kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, ikhwani fillah, Nabi Dhinnun alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus ketika beliau dilemparkan ke dalam perut ikan. Perut ikan ini ketika engkau mengetahui panasan di dalam perut ikan ketika engkau membuat besi akan cair. Akan cair di dalam perut ikan. Faus. Faus betul? Al-hut faus. Faus. Ada di antara kalian yang sudah makan faus? Ada. Akhir antum lili dan nila saja. Betul. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagi kita apa yang terjadi dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fanada fi dhulumat, beliau berdoa di dalam kegelapan. Ada banyak kegelapan ikhwani fillah. Yang pertama kegelapan perut ikan. Yang kedua kegelapan laut. Yang ketiga kegelapan malam. Maka beliau berdoa kepada Allah terus. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Doa ini ikhwani fillah, dia doa yang Allah berikan kepada Adam supaya Adam alaihi salatu wassalam bertaubah. Waktu beliau melanggar aturan Allah azza wa jal di surga dan makan dari buah yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ini adalah tauhid dan taubah kepada Allah azza wa jal. La ilaha illa anta, tauhid kepada Allah azza wa jal. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan akhirah untuk la ilaha illallah. Allah menciptakan jin dan ins dan malaika dan semua makhluk untuk la ilaha illallah. Allah menciptakan surga dan neraka untuk la ilaha illallah. Allah menjadikan hari qiyamah untuk la ilaha illallah. Allah menurunkan Al-Quran dan buku-buku yang lain sebelumnya dan para rasul dan para nabi untuk la ilaha illallah. Allah mensyariatkan al-jihad untuk la ilaha illallah. Allah mensyariatkan semua perintah-perintahnya untuk la ilaha illallah. Oleh kerana itu sebelum engkau berdoa kepada Allah, ayuklah iqrarlah dengan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Subhanak. Subhanak. Siapa di antara kalian bisa menjelaskan apa artinya subhanallah? Hah, ada hadiah insyaallah. Hah. Siapa yang tahu? Maksud si Allah, tahu maksud si Allah. Ana mau menjelaskan, bukan menterjemahkan. Yuk. Siapa yang tahu? Subhanallah. Hah. Siapa yang tahu? Ada hadiah masyaallah, ada jam hari ini baru. Ini jam kemarin. Jam kemarin. Ah, bukan ini beda. Ada hadiah insyaallah dari akhukum untuk siapa ya? Anta mau jam atau mau jawab? Mau jawab silakan.
أحسن تبارك الله فيك. سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل عيب ونقص لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بتقول أبا أرتنيا تنزيه الله من سوتي كان الله داري سجالة عيب دان سجالة كورنان. بتقول طيب أبقى ينمقصد داري سبحان الله هني إني سجا من سوتي كان الله تبارك وتعالى داري سموا عيب دان سموا كورنان. أبقى إني ينبي مقصد داري سبحان الله أتو ينمقصد ها أدى هلي اللين ها إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. بتقول إثبات صفات الكمال لله عز وجل، لأن النفي لا يقتضي كمال، إنما الكمال هو إثبات ضد المنفي. المنفي صفات النقص، أما الكمال هنا إيش؟ ها؟ إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. كتب من التبكن سمو الصفة صفة ينمليا أنت الله تبارك وتعالى. ولكن رأيته سبحان الله harus diiringi dengan alhamdulillah. Betul alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi kalimatani khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil habibatan ila huma subhanallah wa kinaba subhanallah wa bihamdihi ada semua bahala baik sekali, yang tinggi sekali, yang berat sekali. Ha, kerana subhanallah kita menucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, yang aib, dan menetapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala semua sifat yang mulia, sifat yang baik. Faham? Oleh kerana itu subhanallah wa hamdi, ketika kita berkata subhanallah wa hamdi, seakan-akan kita sudah menyebut semua nama-nama Allah yang berjumlah 99 nama, dan menetapkan untuk Allah Azza wa Jal semua sifat-sifat yang suci kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham? Ketika kita berkata Subhanallah wa bihamdi, seakan-akan kita sudah sebut berapa nama? 99 nama, dan semua sifat yang lain untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh kerana itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam beliau berdoa dengan tauhid kepada Allah, menyucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi setelah itu? Fastajabna lah. Fa di sini tufidu surah wa ta'qib. Fajibat kami mengkabul bermohonan doa Yunus alaihi salatu wassalam. Fanajjaynahu minal gham, dan kami menyelamatkan Yunus dari kesulitan. Wakadhalika yunajjil mu'minin, dan demikianlah itu kami menyelamatkan orang-orang mu'min, menyelamatkan orang-orang mu'min dari semua kesulitan. Kerana ada kebersamaan Allah Azza wa Jal hanya bagi orang yang beriman. Ada berturunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada berlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, ikhwani fillah. Wa kadhalika nunajjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, perkara yang seharusnya diketahui yaitu perkara iman. Bagaimana kita menjadikan iman, menanamkan iman, aqidah di dalam hati kita. Oleh kerana itu ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 13 tahun hanya untuk menanamkan iman di dalam hati para sahabat. Belum ada salat, belum ada zakat, belum ada puasa, haji, jihad, belum ada semua syariat ini. Semua syariat ini baru diturunkan di mana? Di Madinah, di Makkah, hanya untuk iman dan tauhid. Oleh kerana itu ikhwani fillah, ketika kita membacakan surah-surah Makkiyah, hanya semua perkara iman dan tauhid
dan iman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada surga saja di dalam Quran Makkiyah saja. Syariat baru di surat apa? Madaniyah. Supaya engkau mengetahui, jika engkau mau mendakwahi orang lain, janganlah aku mendakwa, kamu mendakwahi orang lain dengan perintah atau larangan. Ini tidak boleh, ini boleh, ini wajib, ini mustahab. Ini bukan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Nabi di dalam dakwah, beliau sallallahu alaihi wasallam menagungkan Allah di dalam hati mereka. Dinul iman kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan di dalam hati mereka kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, mau apa ikhwani billah? Apa hasil itu semua? Hasil itu semua akan tunduk kepada Allah azza wa jalla. Patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Dia akan merasa malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan melanggar. Tidak akan menabaikan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi, kerana kita bermanhaj salah di dalam dakwah, atau di antara kita salah di dalam dakwah, apa yang terjadi? Yang terjadi, banyak orang tidak menerima dakwah. Walaupun dakwah ini dakwah yang paling benar, yang paling baik, yang paling mudah dakwah sunnah dan dakwah Islam. Tetapi dia mungkin tidak diterima. Kenapa? Karena cara kita mungkin salah. Wala'iyadzubillah. Oleh karena itu, jika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Kul hadihi sa ad'u ila Allah ala bukan ilm. Allah berfirman ilmi di sini? Allah berfirman apa? Apa artinya basirah? Apa artinya atas basirah? Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Apa artinya basirah? Ada hadiah. Ada hadiah untuk ikhwah yang tadi? Mau hadiah apa? Sudah. Masya Allah. Silakan. Mayak sudah mati. Ayo. Sudah meninggal ila rahmatillah. Apa? Hujjah. Bukan ini saja. Apakah ada jawab dari akhwat? Dari akhwat. Apa artinya basirah? Tidak tahu. Tapi ikhwah. Hikmah wa ilm. Quran satu. Beliau berkata hikmah dan ilm. Quran satu. Dari akhwat. Silakan. Tidak ada yang ikhwat. Tidak ada yang menjawab. Boleh tanya Ustaz Google. Tidak ada. Mau tambah? La. Mau tetap terkhul fil ilm. Terkhul fil ilm. أبا معرفة قال المعرفة تدخل في العلم سبع تو الإيمان هل في دعوة غير إيمان
Jadi aku ada yang jawab. Ada tambua. Terbesar. Alis? Ulangi. Berita besar. Berkas, ha? Berita besar. Berita besar. Berita besar. Anak, berita besar. Lala. Aziz Aum. Kenapa kalian ketika akhwat salah antum tertawa? Antum pun ya salah, mereka juga tertawa. Ha. Siapa yang tahu? Ilmu wal huda. Ilmu wal huda. Belum. Artinya rasio petunjuk. Tidak. Jadi mana ada yang jawab? Lima limbut tidak. Apa? Belum. Pengorbanan diri. Apa? Pengorbanan diri. Belum. Belum. Apa? Hujja dalala. Belum. Iktiraf. Belum. Nah, apa artinya basirah? Mengajak kepada Allah. Belum. Atas ilmu dan keyakinan. Ilmu wal yakin. Ilmu iktibas. Masih Quran, antum jauh sekali. Antum terbang di kanan, kita masih di kiri. Ha. Apa artinya basirah? Aku jawab? Yes. Ya, silakan. Ah, belum. Kenapa tidak tanya Ustaz Google? Bunyi Habib, betul? Ayo tanya Ustaz Google. Apa? Ustaz Google tidak tahu. Yang paling dekat, jawab antum, jawab mana-mana? Apa nama? Anta lupa nama anda. Apa? Raja. Raja yang paling dekat. Anta jawab apa? Al-hikma wal-ilm. Tayyib. A'tihi hadiyah, Syekh. Saya jawab ya. Perhatikan. Kalau saya tidak tanya kalian, langsung ana berkata, antum tidak memperhatikan. Kalau ana tanya kalian semua, kemudian antum tidak tahu ana jawab, antum sudah apa? Siapkan untuk ambil jawab. Tapi harus tulis. Karena ini tugas kita semua. Tugas semua orang yang ingin dikumpulkan bersama Nabi SAW, ada tugas dakwah. Ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib, bukan mustahab. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan supaya kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW, harus kita berdakwah atas basirah. Nabi bersabda, kul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah atas basirah. Aku saja? Tidak. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Oleh kerana itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. Seorang tidak akan mengikuti Nabi SAW dengan benar kecuali dia akan berdakwah kepada Allah atas basirah. Apa artinya basirah? Artinya, ayo tulis. قول ما ينبغي. أنت خلاص أنت خسر مني الجواب. ما اسمك؟ داري مانا سلطان؟ أخونا رجاء داري صمت الغربية. بنيا قاية صمت الغربية بليو داري الصنبر. إني كامبون صيا. قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قول ما ينبغي سيكون ترجمة إن شاء الله. قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي
في الوقت الذي ينبغي. وأركانها الحكمة والعلم والصبر، وأضدادها ومعاول هدمها الطيش والعزلة والجهل. والطيش والعجلة والجهل. أقول أن لقي؟ أقول أن لقي؟ البصيرة هي قول ما ينبغي. بركة أن ينتبت على الوجه الذي ينبغي. بعد وقت ينتبت. بعد وقت ينتبت. وأركانها ركن بصيرة أدلة إن برتام حكمة تكسانة ينكبها علم ينكتجها صبر. وأضدادها، ما معنى أضدادها؟ ملواني بصيرة، ملواني ضد، عكس الشيء. لو أنكت بصيرة أدلة يعني برتامة كبوجها ينكدوا العزل، يعني برقيسة جيسة. خلاص. الطيش تدأ جكسانة. عكس الحكمة. تدأ جكسانة. إني معنى البصيرة. بلساني أورد دون علمه. سب صرمز جد إني. تبدي أكن من هنصر كان دعوة. كنابة. تدأ بني صبر. Dia ingin sampaikan kebenaran di dalam satu khutbah atau satu ceramah, ingin semua orang mengikuti beliau. Bagaimana ini? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun masih ada yang kafir, masih ada yang musyrik, masih ada yang melawani Rasulullah, masih ada milik Rasulullah, masih ada membunuh Rasulullah. Apakah engkau lebih ilmu daripada Rasulullah? Lebih hikmah daripada Rasulullah? Artinya kita harus punya hikmah dan sabar. Sabarlah, ya ikhwan fillah. Apa yang tidak terjadi setelah 1 tahun, insyaAllah akan terjadi setelah 10 tahun. Tapi dengan jaksana. Janganlah engkau bergisa-gisa mau mendakwahi si orang, baru engkau sampaikan dakwah kepada dia, langsung masjid ini akan tutup di wajah semua da'i yang seperti anda. Paham? Sebabnya engkau. Faham? Harus ada apa? Basirah. Harus ada basirah. Okey, ikhwani fillah. Oleh kerana itu, kita harus menanamkan masalah iman. Dan mulai dengan dakwah kita dengan iman kepada Allah Azza wa Jal. Iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang menagungkan Allah
سبحانه وتعالى. من أقولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika ini terjadi maka hasil buah ini ada tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, patuh kepada syariat Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fillah, kebersamaan Allah tabaraka wa taala yang terjadi bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi ikhwani fillah? Api besar sekali. Mereka mengumpulkan kayu bakar selama satu minggu. Sehingga orang yang mau nazar kepada berhala-berhala dia berkata, aku bernazar kepada berhalaku. Ketika anakku sudah sembuh dari penyakitnya, aku akan kumpulkan kayu bakar supaya Ibrahim terbakar di dalamnya. Bayangkan semua orang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, bimbing maupun yang rakyat, semua kumpulkan kayu bakar untuk Ibrahim AS. Sehingga burung-burung yang berterbang terjatuh dengan apa keadaan mati karena panasan api ini. Akhirnya Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Beliau bukan bersaya api ini terbakar atau tidak, bukan bersaya mereka ini akan bunuh dia atau tidak, mereka mampu membunuhnya atau tidak. Dia hanya bersaya kepada Allah saja. Beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'ma wa ni'ma wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kami dan dia sebaik-baik penolong kami. Allahu Akbar. Sebaik-baik penolong kami. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana kebersihan Allah Azza wa Jal dan bagaimana jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami firman, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Ibrahim berada di dalam api selama satu minggu. Mereka tidak bisa dekat ke api ini. Mereka melihat api ini sudah dinyalakan hampir satu minggu, satu bukan. Mereka tidak bisa mendekati ke api. Ibrahim di dalam api ini pasti di aturan semua dunia pasti dia sudah terbakar. Paham? Setelah api ini sudah dimadam, ternyata Ibrahim alaihi salatu wassalam duduk dengan santai. Beliau zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah azza wajal. Ada makanan sebelah dia, ada minuman sebelah dia. Wah, apa ini? Ini tidak termasuk akal. Karena ini melawani akal. Karena ini mu'jizah. Mu'jizah ini artinya tidak masuk akal ikhwani fillah. Sesuatu yang tidak mampu satu orang pun di dunia ini akan menjadikan hal itu. Ini hanya dari Allah saja. Supaya semua orang yang lain akan bersaya. Ini adalah Rasul Allah. Utus oleh Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Kebersamaan Allah Azza wa Jal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap ketitiban Allah Azza wa Jal bagimu karena engkau berada di dalam penglihatanku. Apa artinya engkau berada dalam penglihatanku? Engkau berada di dalam penjagaanku. Engkau berada di dalam perlindunganku. Engkau berada di dalam kami akan memeliharamu, menjagamu, merahmatimu wahai Muhammad. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersyukur kepada Allah azza wajalla. Sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika pada perang Zatul Riqa', tahu perang Zatul Riqa'? Hah? Ghazwat Zatul Riqa' ya syabab. Semua sahabat pada waktu zuhur, antum tahu bagaimana badan basir di jazirah Arab ini panas sekali. Betul atau tidak? Panasannya tidak seperti Medan atau Sumatera, tidak. Lebih jauh. Paham? Khusus pada waktu zuhur, sebelum setengah jam sebelum zuhur dan setelah zuhur. Matahari ini seperti kumur. Paham? Semua sahabat mencari berlindungan dengan buhun-buhun.
Lalu juga mencari. Nabi SAW membuat menggantungkan bedangnya di atas buhun. Dan Nabi tidur. Semua sahabat sedang tidur. Ada orang musyrikin datang dengan secara sembunyi. Kemudian beliau mengambil apa? Bidang Rasulullah SAW. Ambil bidang Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bangun. Dia berkata, wahai Muhammad. Dia buat bidang atas leher Nabi SAW. Dia berkata, wahai Muhammad, man yamna'uka minni? Siapa yang menjagamu dari bidangku? Allah. Ini jawaban Nabi SAW. Lalu bidang ini terjatuh dari tangan beliau. Lalu Nabi mengambil bidang. Syuf yakin. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Siapa yang menjagamu, wahai Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan untuk tangan orang musyrik memegang bidang ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil kemampuan ini dari tangan orang musyrik tidak bisa membawa bidang. Lalu bidang terjatuh. Tidak sengaja. Nabi mengambil bidang orang musyrik dan berkata untuk dia, man yamna'uka minni al'an? Siapa yang menjagamu dari bidangku sekarang? Ini kebersihan Allah Azza wa Jalla, ikhwan fillah. Oleh kerana itu ketika Nabi SAW berada di gua bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar, orang musyrikin sudah berada di atas mulut gua. Abu Bakar, ya Rasulullah, apabila seorang di antara mereka melihat kakinya, pasti akan melihat kita ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? La tahzan. Janganlah engkau bersedih hati. Kenapa? Inna Allah ma'ana. Sungguhnya Allah bersama. Bersamaku atau bersama kami? Bersama kita. Betul. Kenapa Nabi Musa berkata, Tuhanku bersamaku, beri petunjuk kepadaku. Beda atau tidak? Apakah Nabi Musa sendiri atau bersama Bani Israel? Bersama Bani Israel. Kenapa beliau berkata, Allah bersamaku, beri petunjuk kepadaku? Kenapa Nabi SAW berkata, Allah bersama kita? Janganlah engkau bersedih hati. Kenapa ikhwan fillah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ahsan, mas muka? Min aina ya Arif? Riau, min aina Riau? Saya suka min Riau, min Duri. Tetangga saya bahkan bau. Kasih hadiah sih. Masya Allah, barakallahu fiki Arif. Karena Bani Israel belum percaya kepada Allah. Mereka belum iman kepada Allah Azza wa Jal. Belum patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka tidak berhak untuk kebersamaan Allah Azza wa Jal. Faham kena mereka. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah bersyukur kepada Allah, sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu beliau mendapatkan apa? Kebersamaan Allah, berlindungan Allah, penjagaan Allah, taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bani Israel. Baik, ikhwani fillah, masih ada waktu. Ya? 30 menit lagi. Masih 30 menit saja. Baik. Kita akan secara ringkasan, ikhwani fillah, apa cara supaya kita mendapatkan kebersamaan Allah yang secara khusus dan spesial. Faham? Saya ingin semuanya akan tulis. Ini cara penting sekali, ikhwani fillah. Semua orang di antara kita, wallahi ya ikhwah, kebersedihan yang benar ketika engkau berada di dalam kesulitan dan engkau merasa sendiri, tidak merasa kebersamaan Allah Azza wa Jalla, kedekatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang sangat parah. Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana kita mendapatkan kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, ikhwani fillah, yang pertama, iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
من wujudkan iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perkara iman ini bukan perkara mudah. Berhati-hati. Bukan perkara yang mudah. Yang kita bisa belajar buku iman, kita min wujudkan iman langsung. Tidak ikhwani fillah. Iman ini tugas kita sejak kita masuk Islam sampai kita mati. Kita harus apa? Menjaga keimanan. Menambah keimanan. Menjauhkan dari hal-hal yang mengurangi iman kita. Menghabuskan, menghancurkan iman kita. Kita harus menjaga masalah iman sampai kita mati. Karena hal ada di dalam syariat, ada hal-hal yang bisa menghancurkan iman kita. Bukan ada satu kata ketika kita mengucapkannya bisa menghancurkan iman kita semua. Faham? Ada yang bisa menurani iman kita, ada yang bisa menambah iman kita, ada yang bisa menguatkan iman kita. Oleh karena itu hal yang wajib kita mempelajari masalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa mempelajari masalah iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mempelajari sahabatnya tentang iman. Ketika beliau pindah ke Madinah, beliau juga tetap mempelajari mereka tentang iman dan ada tambah yaitu syariat-syariat yang lain. Oleh karena itu ikhwani fillah, masalah iman masalah yang paling penting. Masalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita bisa mendapatkan kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Kami benar-benar menolong para rasul-rasul kami dan para orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Pada hari kiamat dan di dalam kehidupan dunia kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu perkara iman perkara yang paling agung ikhwani fillah. Kita melaksanakan salat supaya kita menambah keimanan kita. Kita meninggalkan majlis ghibah dan namimah supaya tidak menurani iman kita. Kita mempelajari ilmu supaya kita menguatkan iman kita. Paham? Iman ikhwanikillah. Iman. Ini wasiat saya untuk kalian semua. Masalah iman, masalah tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus mengetahui apa-apa yang menjaga iman kita. Apa-apa yang menghancurkan iman kita. Apa-apa yang menguatkan iman kita. Apa rukun iman. Apa wajib iman. Apa perkara yang dianjurkan di dalam iman. Semua hal-hal ini wajib kita senantiasa mempelajari supaya kita tidak terjatuh di dalam hal-hal yang buruk wal'iyadu billah. Ini yang pertama ikhwani fillah. Menwujudkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti melakukan semua perkara yang wajib. Alas, menwujudkan semua perkara yang wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qala Allahu inni ma'akum surat al-Ma'idah ayat 12. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. Aku bersama kalian jika kalian melaksanakan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul kami, menolong mereka dan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Masya Allah. وقال الله إني معكم. الله بالفرمان أكو برسام كليان جيكا كليان أبا بر بلاكسنكا صلاة من ريكا زكاة بر إيمان كبادة رسول كامي دان منرون مريكا بكان هم بر إيمان كبادة نبي صلى الله عليه وسلم أرس منرون رسول صلى الله عليه وسلم بجمانا منرون رسول صلى الله عليه وسلم بجمانا شارع منرون رسول صلى الله عليه وسلم كيتا من قوتي صلى الله عليه وسلم بتنجق ظاهر دان باطن. Semua perkara besar akan kecil. Semua langkah-langkah beliau kita mengikuti beliau. Ini artinya kita menolong Rasulullah. Faham? Dan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik.